Duh, bayi 2 bulan positif, orang tuanya negatif. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Cirebon bertambah satu lagi. Kasus baru ini menimpa bayi berusia kurang dari 2 bulan. Anehnya, kendati bayi ini positif, dari hasil swab test, kedua orang tuanya yang juga di swab test hasilnya negatif. Menurut Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan, kasus positif itu berawal dari laporan salah satu rumah sakit rujukan di Kabupaten Cirebon. Laporan tersebut menyatakan ada bayi dan ayahnya reaktif dari hasil rapid test. Dari laporan tersebut, langsung dites swab dan hasilnya sang bayi positif. Ayahnya negatif dan ibunya pun negatif. Dengan adanya kasus baru positif COVID-19 ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Cirebon berjumlah menjadi 5 orang. Ikuti terus informasi seputar COVID-19 hanya di JP Next TV.